Halo, selamat datang di channel Landmarkgrapher. Kali ini kita akan induktor Toyota Kijang Innova tipe G diesel. Untuk grill dia dark chrome dengan chrome merek-merek Hilux. Untuk headlamp sekelilingnya chrome. Untuk lampu utama dan lampu jauh masih kristal multi reflektor halogen. Untuk lampu sen juga sama halogen dengan frame hitam doff. Untuk fog lamp dia masih kristal multi reflektor halogen. Di samping untuk ukuran ban dia memakai ukuran 205 per 55 R16. Bannya Campiro Lux GT Radial. Di belakang ada mudguard. Untuk spion sewarna body, sen di spion. Di belakang sudah ada talang air. Untuk handle model tarik sewarna body. Untuk door trim dia bahan hard plastik, cuman yang ini bahan fabric. Power window, auto CC driver, ada window lock, power door lock, dan electric mirror. Belum electric retract. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Ada lampu reflektor di pintu. Ini berfungsi banget ya untuk jika pintu di depan dibuka, ada pengemudi di belakang jadi kelihatan. Untuk pengaturan kursi driver masih manual, lengkap dengan high adjuster, sliding, dan reclining. Untuk pedal dia tipe G ini manual, 3 pedal. Sini ada tuas pembuka kap mesin dan tangki BBM. Ada 2 buah tombol dummy. Ada indikator alarm, dan di sini ada cup holder di depan kisi AC. Ini warna abu-abu ya. Kisi AC hitam doff, ban dashboard hard plastik. Oke, kita masuk ke dalam. Untuk setirnya sendiri bahan karet. Untuk di sebelah kiri ada audio steering switch, ada voice command, dan ada bluetooth teleponi. Di sebelah kanan ada display MID. Airbag di setir. Untuk sebelah kiri ada tuas wiper. Sebelah kanan ada tuas headlamp. Untuk pengaturan setir dia tilt dan teleskopik. Untuk head unit dia monitor. Knob kisi AC masih manual, lengkap dengan pengaturan semburan. Di bawah ada vehicle stability control, ada drive mode, power mode, eco mode, dan indikator airbag. Dan satu buah tombol dummy. Di bawah ada laci penyimpanan terbuka dengan power outlet, transmisi 5 speed manual, ada satu buah cup holder, park brake mekanikal dengan ujung chrome, armrest, console box, ban hard plastik. Di dalam ada penyimpanan dilapisi blue drew. Untuk ban jok, ban fabric, headrest adjustable, seat belt, adjuster, hand grip, moderate track, sun visor dengan vanity mirror. Di atas ada kotak kacamata,
lampu plafon kiri kanan, spion tengah, dynamic view untuk sun visor sisi driver, ada vanity mirror dan card holder. Untuk baris kedua, door trim sama dengan di depan. Yang ini bahan fabric dan ini hard plastik warna hitam doff. Ada power window, di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Ada lampu reflektor. Di belakang kursi driver ada seat back pocket, ada hook. Di belakang ada power outlet 12 volt. Untuk lantai masih kelihatan tonggolannya, cuman nggak terlalu tinggi. Di belakang kursi penumpang depan ada seat back pocket dan hook. Headrest baris kedua tiga-tiganya adjustable, cuman belum ada armrest. Seat belt rapi tertutup cover, hand grip model retract dengan hook. Di plafon ada dua buah kisi AC dan speed fan. Untuk akses baris ketiga dia one touch tumble. Untuk kursi sudah ada top tether dari Asofix. Di belakang ada akomodasi cup holder dan laci penyimpanan. Untuk headrest adjustable dan di tengah juga dapat pelipatan kursi 50-50. Seat belt masih kelihatan tonggolannya, ada pengait untuk pelipatan kursi. Hand grip mode retract dan ini seat belt baris kedua di tengah. Untuk kisi AC ada dua buah di belakang. Seat hand grip baris ketiga di sebelah kanan dan di baris ketiga tengah ada seat belt tiga titik. Di sebelah kanan juga ada cup holder dan laci penyimpanan. Di belakang stop lamp masih sama dengan sebelumnya. Kristal murti reflektor halogen dan juga lampu mundur halogen. Ada dua titik sensor parkir sewarna bodi. Muffler sebelah kanan, ban serap full size. Di atas ada wiper, rear upper spoiler dengan head mount stop lamp. Di atas antena Sakfin antena. Ada kamera mundur. Untuk bagasi sini tempat letak toolkit ya. Sebelah kanan ada lampu bagasi. Dan ini desain interior penumpang baris pertama. Untuk airbag bisa di on off kan. Untuk kode mesin 2GD FTV 4 silinder dengan tenaga 149 PS di 3400 RPM, torsi 34,9
KGN di 1200 RPM sampai 2800 RPM. Untuk ruang mesin sudah dicat dan ini modul ABS-nya. Begitu juga kap mesin juga sudah dicat. Juga sudah ada peredam. Sekian induktor Toyota Kijang Innova tipe G diesel. Like, comment, subscribe jika belum, nyalakan tombol loncengnya. Untuk harga bisa hubungi kontak marketing di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.